Partai Persatuan Pembangunan atau P3 akan mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini merespon hasil pemilu 2024 yang menyatakan P3 gagal lolos ke parlemen. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai P3 Mardiono menyampaikan sejumlah arahan pada semua kader parpol dalam menyikapi hasil pemilu 2024. Ia meminta semua kader P3 menghormati hasil rekapitulasi KPU RI yang menunjukkan Partai Kaba itu hanya meraih suara 3,87 persen. Mardiono juga meminta kader serta caleg untuk tenang dan fokus. Pasalnya DPP P3 akan mengajukan gugatan ke MK karena menemukan adanya selisih suara dengan real count internal, di mana dalam real count internal disebut P3 lolos ambang batas parlemen 4%. Juru bicara Mardiono, Imam Priyono menyebut persiapan gugatan ke MK merupakan ikhtiar bagi P3 untuk menyikapi hasil rekapitulasi KPU. Segala sikap politik P3 lanjut dia akan dikonsolidasikan secara internal melalui musyawarah sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga P3. P3 ingin mengembalikan suara yang hilang dengan menggugat ke MK. Menurut Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, P3 semestinya sudah bisa mencapai 4,04 persen suara. P3 disebut memiliki bukti dan data yang sangat lengkap untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi. John Lou Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.